Satreskrim Polres Belitung Timur berhasil meringkus pelaku pembacokan terhadap Robani yang berumur 43 tahun yang terjadi di Dusun Bukit Jaya, Desa Batu Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Beltim, pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 lalu. Polisi meringkus pelaku yakni HY, 33 tahun, saat hendak menyeberang ke Jakarta melalui Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, pada hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Kapolres Belitung Timur AKBP Taufik Nur Isya membenarkan bahwa pelaku pembacokan yang terjadi di Desa Batu Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Beltim sudah tertangkap. Iya, alhamdulillah, sekitar jam 10 siang tadi pelaku berhasil kami tangkap di Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, kata AKBP Taufik Nur Isya melalui telepon WhatsApp, pada Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 malam. Sebagaimana dikutip di media OneClick, mengatakan, saat ini pelaku sudah berada di Mapolres Belitung Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan polisi juga langsung menggelar rekonstruksi dengan membawa pelaku ke lokasi kejadian pada malam ini. Untuk sementara, motif pelaku nekat melakukan pembacokan karena merasa dendam terhadap korban. Tapi akan kami dalami lagi, ujar AKBP Taufik Nur Isya. Informasi yang kami terima, pelaku ini ada hubungan keluarga dengan korban dan sempat kerja menjadi anak buah korban, tambah AKBP Taufik Nur Isya. Dari Belitung Timur, redaksi TV online Belitung Televisi Berita melaporkan.